Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Zufida Hanum menyatakan terdakwa Benyamin Sitepu terbukti bersalah melakukan pencabulan kepada 6 orang siswanya. Terdakwa merupakan seorang kepala sekolah dasar dan juga merupakan pendeta. Terbukti melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jungto pasal 65 KUHP. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 60 juta rupiah yang apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan 15 tahun penjara. Menanggapi putusan majelis hakim, jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir dengan putusan hakim. Putusannya dikurangi sepertiga tuntutan kita 15 tahun, putus 10 tahun, nanti saya lapor dulu ke pimpinan. Apapun itu tetap saya lapor ke pimpinan, nanti putusan pimpinan bagaimana, kita punya waktu 7 hari. Sementara itu, kuasa penasihat hukum para korban, Ranto Sibarani, menyatakan putusan hakim tergolong rendah sebab korban terdakwa lebih dari satu dan masih di bawah umur. Hukum terhadap predator seksual ini saat ini di Indonesia, satu orang korban sama 10 orang korban sama saja hukumannya. Tuntutannya juga sama, ini harus kita koreksi ke depan. Bahwa kami menghormati putusan hakim hari ini, 10 tahun penjara, ya benar, kita hormati. Kami berharap jaksa akan banding. Tapi kami mau sampaikan sekali lagi bahwa vonis ini, hukuman ini tidak memberikan sukacita kepada kami. Kami berduka, kami bersedih bagaimana anak-anak kita, semua anak-anak kita terancam oleh predator seksual di lembaga pendidikan, bayangkan di sekolah. Kasus pencabulan terhadap 6 orang siswi ini terungkap pada bulan Maret lalu, berawal dari salah satu korban yang berani bicara. Terdakwa melakukan pencabulan dengan modus memanggil para korban ke ruangannya saat jam sekolah. Selain itu, para korban juga pernah dibawa ke rumah terdakwa dan ke hotel. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.